Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Oke, silakan Dr. Roshid dipandu meetingnya. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat. Okay, jadi Alhamdulillah kita hari ini berkesempatan mengadakan uh, Zoom Meeting ya webinar di sore ini. Uh, Dimana ini memang merupakan awal dari seri webinar yang bertemakan jantung yang akan rutin kita adakan insya Allah dalam 6 minggu ke depan. Uh, hari ini kita akan mengadakan webinar dengan judul EKG dari konsep sampai ke klinikal uh, praktisnya. Nah, di sini sebagaimana kita sudah tahu, memang EKG ini merupakan hal yang penting bagi uh, dokter tentunya. Uh, memang, namun pada prakteknya masih banyak sekali uh, sebagian dari kita yang mungkin masih bingung. Gitu. Uh, nah, sebagai pembicara kita hari ini, uh, guru saya, Dr. Aditya Prakoso, SPJP, uh, beliau ini menjabat sebagai Presiden Elek dari Perki kemudian sebagai Director of Akut... Care dari perkiadok ya. Uh, mungkin untuk waktu dan tepatnya dok dipersilahkan dokter. Nanti untuk untuk yang ingin bertanya uh, boleh melalui chat terlebih dahulu. Nanti akan saya persilahkan. Mungkin dokter untuk waktu dan tepatnya dipersilahkan dok. Halo, tes. Ya, oke. Okay. Assalamu'alaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Terima kasih, Wa Dr. Oksir. Terima kasih teman-teman yang uh, bisa hadir pada sharing ini. Saya lihat ini di sini ada uh, beberapa teman saya, Pipit ya. Pipit, nih, nurse di Bontang nih. Ada. Ada Pipit, terus ada siapa lagi nih teman-teman saya. Ya, uh, terima kasih. Saya di sini on behalf of uh, Departemen Kardiologi FKUI. Uh, yang uh, bekerja sama dengan Rumah Sakit PKT Bontang di sini, uh, kebetulan bulan ini saya mendukung <tuh> untuk uh, melakukan apa pelayanan di Rumah Sakit Pupuk Kaltim Bontang. Ya. Jadi, saya uh, merencanakan ada 7 weekend webinar. Dia yang, mau ngelepas itu, nama Paul, ya, uh, oh, mas tujuh weekend webinar yang. Uh, akan uh, membahas penyakit uh, jantung ya uh, secara umum ya. Jadi pertemuan pertama ini adalah tentang elektrokardiogram. Uh, pertemuan ini juga live streaming di YouTube. Uh, jadi teman-teman yang bukan RSPKT, bisa uh, ikut sharing di sini tapi memang ini uh, untuk internal dari rumah sakit Pupuk Kaltim Bontang. Oke, okay, kita mulai dari EKG. Jadi EKG pertemuan hari ini adalah membahas EKG from concepts to clinical practice ya. Saya uh, mau sedikit sharing tentang uh, brief history tentang EKG, science behind the EKG waves, EKG systematic reading dan case studies. Ya, oke. Okay. Nah, uh, saya mau tanya dari teman-teman ini, ada yang udah tahu belum? EKG itu siapa yang menemukan? Ayo, siapa? Ada nggak yang pernah baca? Ya, oke. Okay. Kita nah, sharing ya. Jadi dulu sebenarnya dari zamannya uh, Anthony Van Leeuwenhoek, zamannya Leonardo Da Vinci sudah tahu bahwa uh, apa? Jantung itu mengeluarkan listrik. Dia udah tahu. Cuman ngerekamnya gimana? Nah, di sini ada Matteucci ya. Matteucci ini uh, tahun 1842 recorded electrical activity dari jantung uh, kodok ya. Nah 1887 ada uh, ilmuwan Belanda namanya Sir August Waller. Sir August Waller ini dia uh, me merekam EKG pada manusia. Nah, jadi dia tahun 1887 ini dipresentasikan di Belanda tentang perekaman EKG pada manusia yang pertama. Nah, Sir August Waller ini, dia me merekam gelombang namanya gelombang ABCDE, ya. ABCDE ini. Jadi dia eh, dikemukakan ya tahun 1887 ini dia eh, memberikan kuliah. Nah, salah satu penontonnya adalah Tuan Einhoven Tuan Enhoven ini adalah orang Belanda kelahiran Semarang ya. Jadi Einhoven penemu EKG, sang penemu EKG ini adanya Einhoven ini ya. Einhoven ini dia orang Belanda kelahiran Semarang. Jadi itu sama aja sama orang Indonesia ya. Jadi kalau kamu dokter Indonesia ini nggak bisa baca EKG, berarti kamu tidak bisa mewarisi atau menghargai warisan dari bangsa Indonesia. Nah, jadi EKG buat dokter Indonesia is wajib ya harus ngerti. Kenapa? Karena yang menemukan lahirnya di Semarang. Ya, jadi kalau kamu ingat olah-olah dari Semarang apa ingatnya lumpia atau apa Bandung Presto ya bukan tapi EKG ya jadi EKG itu dari dari Semarang tadi ya Nah Eindhoven ini nonton uh, kuliahnya Sir August Waller tapi Eindhoven ini bingung ya Eindhoven ini bingung uh, gimana caranya ya ini uh, uh, apa EKG nya ini ke kelihat gitu karena menurut Einhoven gelombangnya absurd ya nggak bisa dibaca. Nah oleh karena itu Einhoven ini memetakan lagi, me, apa namanya, membuat suatu penelitian lagi dengan base-nya adalah EKG dari si Tuan August Waller tadi ya. Nah, nah EKG-nya itu dipetakan lagi berdasarkan sumbu XIZ. Nah, berdasarkan sumbu X Y Z itu ya, masih ingatnya dulu waktu SMA sumbu X Y Z itu angkanya berapa di tengah? Angkanya di tengah itu angka 0 ya atau huruf O. Nah, huruf O habis huruf O huruf apa? Nah, hurufnya huruf P Q R S T. Sehingga EKG yang dipakai sekarang atau EKG-nya Enhoven itu gelombangnya bukan ABCD tapi P Q R S T. Ya, paham ya? Jadi itu asbabun nuzulnya ya, asbabun nuzulnya itu. Nah, Einhoven first use the term of electrocardiogram. Jadi dia penemu EKG. Nah, tahun 1901 Einhoven bikin namanya EKG standar yang bisa yang kita masih pakai sekarang. Itu sandapan Einhoven. Apa sandapan Einhoven itu? Sandapan 1, 2 dan 3 atau sandapan bipolar dari EKG. Tahun 1908 EKG enter US. Tahun 24 Eindhoven menang Nobel Prize. Ya jelaslah dia uh, ini ya Nobel Prize-nya yang memenangkan namanya Eindhoven. Nah, tahun 1934 sampai 38 dia uh, ada pengembangan dari EKG yaitu dari Tuan Wilson dia menemukan Central terminal sehingga dimungkinkan terjadinya atau adanya sandapan prekordial ya. Nah, Goldberg tahun 42 di apa di menemukan tentang augmented limb lead. Nah, augmented limb lead ini juga kita pakai jadi AVR, AVL dan AVF. Nah, tahun 1954 AHA mentahbiskan menetapkan bahwa 12 lead EKG yang kita kerjakan sekarang jadi kamu kalau belajar EKG jangan bilangnya wah udah hebat nih belajar EKG enggak itu itu apa ilmu tahun 1954 ya oke okay, udah ketinggalan lebih dari 50 tahun ya tapi nggak apa-apa EKG itu sebagai alat bantu kita nah, EKG bukan segala-galanya EKG alat bantu kita untuk membantu kita di Angkursus. ya oke okay? jadi tadi saya katakan dia ini Tuan Ainoven lahirnya di Semarang ya ya dia orang Belanda kelahiran Semarang. Dia menemukan EKG. Nah, jadi ini tadi yang saya ceritakan ya, the uncorrected ABCDE, uncorrected PKRST introduced by Einhoven. Ya, jadi karena ABCDE ini dia absurd ya, nggak kelihatan ya. Nah, jadi dia absurd nggak kelihatan sehingga uh, ini dipetakan lewat sumbu XIZ, jadi gelombangnya yang baru adalah PQRST. Oke okay, yang kita bisa baca sekarang. Jadi apa sih yang terjadi behind the waves itu adalah potensial aksi. Ya, kita dulu belajar waktu di sekolah dokter ya, semua bergerak berdasarkan potensial aksi. Dan perlu diketahui potensial aksi pada jantung itu dibagi dua ya, dibagi dua yaitu satu tentang pacemaker. Jadi tentang pacemaker, pacemaker itu adanya di sinus node dan di AV node, dok. Ternyata bagian lain bisa jadi pacemaker nggak? Bisa. Seluruh otot jantung itu bisa jadi pacemaker. Nah, Oke, okay. yang kedua adalah contractile tissue. Nah, ternyata sistem potensial aksi pada pacemaker dan pada contractile tissue itu berbeda. Kenapa dia berbeda? Ternyata dasar yang mendasarinya adalah perbedaan resting membran potensial. Oke, okay? resting membran potensial ini berbeda pada pacemaker resting membran potensial itu minus 60. Tetapi pada contractile tissue dia resting membran potensialnya minus 90 mm. Hal ini mengakibatkan sodium fast channel. Ada minus 60 dia tidak bekerja sehingga depolarisasi itu dia di dilakukan oleh namanya slow potassium channel. That's why bentuk dari potensial aksinya tidak seperti ini. Slow uh, potassium dan slow calcium channel yang bekerja. Ya, nah. Kalau pada muscle, dia otot jantung itu sebenarnya penampakannya atau secara makroskopik dia mirip dengan otot rangka. Apa sifat dari otot rangka? Dia kuat, ya. Sedangkan otot polos, dia endurance-nya dia nggak pernah lu capek, sama. Nah Allah mengawinkan otot jantung ini adalah otot rangka kawin sama otot polos. Sehingga dua sifatnya ada. Nah, kalau otot rangka, dia cepat capek, dia kuat tapi cepat capek. Nah, ini didesain otot jantung itu didesain dia kuat tapi tidak cepat capek. Nah, gimana dia supaya tidak cepat capek? Ada komponen channel kalsium yang mengakibatkan adanya fase Plato pada pada peristiwa depolarisasi. Nah ini fase plato ini yang menyebabkan dia tidak mungkin tetani. Otot jantung ini tidak mungkin tetani. Dan tidak mungkin merasa capek. Nah, jadi itu kuncinya ya, itu kuncinya yang menyebab, yang membedakan antara depolarisasi otot jantung dengan depolarisasi otot yang kedua, dia punya sistem autoritmik, yaitu sistem pacemaker. Ya, normally sistem pacemaker itu adanya di mana? Adanya di sinus node. Kenapa kok di sinus node? Ternyata karena firing rate di sinus node itu yang paling cepat. Berapa firing rate di sinus node itu? Firing rate di sinus node itu sekitar 150 bit per Nih, oke, okay? nah, oke, okay. nah, sekarang time and voltage. Nah, sebelum kita masuk dalam pelajaran ini, kita harus ada namanya konsensus. Konsensusnya apa? Bahwa kecepatan eh, kecepatan paper itu wajib ditulis. Jadi kalau kamu merekam ekg tidak ada kecepatan papernya, suruh ulang lagi perawatnya, suruh ulang lagi bikin ekg ya. Ya. Jadi kalau harus wajib ada kecepatan EKG. Ya. Kecepatan EKG yang disepakati adalah 25 mm per sekon. Nih, ingat ya, ingat. Nah, jadi kecepatannya 25 mm per sekon. Kemudian yang kedua adalah eh, standarisasi atau namanya kalibrasi. Kalibrasinya satu banding satu. Nah, jadi ini bisa kita pakai. Dengan kecepatan 25 mm per sekon, satu kotaknya adalah 0,04 sekon. Sedangkan tingginya 1 mm menggambarkan 0,1 mV. Ini adalah kotak kecil. Dan EKG itu ada kotak kecil, ada kotak, ada kotak sedang, ada kotak besar. Kotak kecil itu otak yang paling kecil itu durasinya adalah 0,04 mm per sekon. Oke? Okay? Paham? Nah, wave produced by Mercadal depolarization have three characteristics. Satu, duration. Kita tadi sekon per milisekon. Kemudian amplitudes dalam uh, milivolts. Kemudian configuration, shape, dan appearance of the wave. Ya, yeah? Oke? Okay? Nah, sekarang gelombang P. Gelombang P itu menggambarkan depolarisasi atrium. Ya, tadi dari mana awal mulanya? Dari sinus. Sinus itu ada di mana posisinya? Sinus itu adanya di atrio, right atrial SVC junction. Ya, sekitar sini. Oke. Okay? Nah, gelombang P menggambarkan depolarisasi atrium. Normal durasi gelombang P kurang dari 0,12 sekon dengan amplitudo kurang dari 0,25 mV. Gelombang P always positive di lead 2 dan always negative di AVR. Kenapa begitu? Karena Nah, sinus node ini adanya di sini. Dia mengisi atrium kiri dan atrium kanan. Oke. Okay? Nah, ini berlaku pada posisi normal. Kalau kamu belajar dari penyakit jantung bawaan, itu posisi atriumnya bisa nggak normal. Maka EKG membantu mendiagnosis di mana posisi atrium kanan. Tapi saya nggak ngajar di sini ya. Ini kita belajar buat umum dulu ya. Nah. Gelombang P ini menggambarkan depolarisasi atrium kiri dan atrium kanan. Jadi kalau di sini bisa kita uh, jawantahkan bahwa yang separuh ini adalah atrial kan atrium kanan dep uh, komponen, sedangkan yang kiri adalah sebelah kiri ini adalah left atrium. Jadi ini yang right atrial komponen, ini left atrial komponen. Oke, okay? nah itu ya sampai sini oke okay ya nah sekarang habis itu ada pr interval pr interval itu apa sih pr interval itu ternyata ada fisiologik delay dari konduksi yang diperankan oleh evino kenapa sih kok terjadi fisiologik delay ternyata antara atrium dan ventricle ini tidak ada hubungan listrik. Catat. Jadi antara atrium dan ventrikel itu shield alias dia kedap listrik. Kecuali ada satu lubang, namanya lubangnya AV node. Ya. Jadi karena banyak depolarisasi atrium, dia mau jalan ke ventrikel cuma satu jalannya. Jadi kira-kira kalau bahasa awamnya macet, ya. Karena macet terjadi perlambatan. Kenapa sih kok perlu perlambatan? Ternyata kalau ada atrial fibrilasi, pasiennya masih hidup. Orangnya masih hidup. Kenapa? Karena impulsnya di dialirkan ke ventrikel itu sedikit-sedikit. Jadi kalau Allah menciptakan banyak lubang di AV connection, dia atrial ketika atrial fibrilasi langsung jadi ventrikel fibrilasi positif meninggal. Ya, jadi banyak shield banyak backup system. Nah, berapa berapa lama perlambatannya adalah 0,12 sampai 0,2 sekon. Nah, ngitungnya gimana? AV delay ini atau, atau PR interval ini adalah mulai dari awal gelombang P sampai awal QRS kompleks. Ulang, awal gelombang P sampai awal GRS kompleks. Oke, okay? paham ya? Nah, sekarang GRS kompleks. Tadi udah ada gelombang P, ada PR segmen, sekarang GRS kompleks. Nah, QRS kompleks ini menggambarkan ventricular depolarization. Ya. Ya. Jadi gelombang-gelombang tadi gelombang P, PR segmen, GRS kompleks itu menggambarkan fungsinya sendiri. Jadi saya ulangi lagi, kalau dia ada apa-apa pada atrium, pasti ada apa-apa pada gelombang P. Ada apa-apa di AV node, misalnya AV block, maka ada apa-apa di PR segment. Ada apa-apa di ventricle, misalnya ventricle kirinya membesar, atau ventricle kanannya mengecil, pasti ada apa-apa di GRS kompleks. Oke. Okay? Jadi KRS kompleks itu the whole system untuk mengetahui adanya uh, apa? Uh, depolarisasi pada pada uh, ventricle, yeah? okay? ya. Oke. Sebentar ya. QRS okay. ya. Q adalah first negative deflection. R waves adalah the first positive deflection. R accent subsequent positive deflection. Apa kalau ada? Misalnya ini, gambar ini ada R, S dan R. S adalah first negative deflection after positive deflection. Jadi kalau ini QRS, kalau ini RS, ya. Kalau ini QR, kalau ini RSR, kalau ini QS, ini gelombang R, ya, oke? Okay. Gelombang T menggambarkan ventricular repolarization, ya, oke? Okay. Nah, sekarang saya tanya, kalau gelom, uh, yang menggambarkan uh, repolarisasi atrium ada nggak? Kok oh, dokter Adit nggak ngomongin repolarisasi atrium sih? Ternyata repolarisasi atrium ada di dalam QRS kompleks. Jadi dia tertimpa oleh QRS kompleks. Sehingga dia tidak terlihat. Dan kita tidak hitung. Nah, T-waves dan ST-T segmen menggambarkan ventrikular repolarisasi. Nah, nanti kita bahas, kenapa sih kita bingung-bingung sama ventricular repolarisasi. Bukannya depolarisasi aja yang dipikirin, dok. Repolarisasi ternyata sangat penting. Buat apa nanti kita bahas ya? Oke, okay. nah sekarang kita bahas berikutnya adalah EKG (Sistemik Reading). Oke, okay. nanti pertanyaan nanti akan dikumpulkan ke dokter. Oshid. nanti dokter Oshid memilih untuk diskusinya nanti ya. Oke, okay. nah rhythm. Rhythm-nya pertama, apakah iramanya sinus atau bukan? Oke, okay? nah, saya pengennya sebenarnya kamu menentukan rhythm. Jangan iramanya bukan sinus, nah, itu sebenarnya nggak baik. Nanti kita bahas pada grup, eh, pada bagian aritmia ya. Nah, nanti pada pertemuan, keberapa, lupa, saya kelima atau keempat atau kelima, nanti ada ah, tentang aritmia. Nah, jadi kita menentukan rhythm. Ritmenya sinus atau enggak? Nah, irama sinus itu adalah irama yang berasal dari s node. Okay. Apa kriterianya? Kriterianya satu dia regular alias teratur. Dua frekuensinya antara 60 sampai 100. Oke? Okay. Tiga gelombang P-nya normal. Apa gelombang P-nya yang normal? si always positif di lead 2 dan negatif di AVR. Gelombang P selalu di EQT QRS. Kemudian PR intervalnya normal, QRS kompleksnya normal. Nah, kalau enggak termasuk gelombang ini, namanya disritmia. Oke? Okay. Ngerti? Oke. Okay. Yang kedua adalah rate atau laju jantung. Nah, laju jantungnya ini, kalau sebelum kita mulai mengerti tentang laju, kita harus pastikan bahwa EKG yang dibuat dengan kecepatan 25 mm per sekon. Oke? Okay? Catat ya. Nah, Gimana cara ngitungnya adalah pertama 300 dibagi kotak yang sedang ini kotak sedangnya ini ini, ini, ini kotak sedangnya atau 1.500 dibagi kotak kecil. Nah, kita sebagai orang carinya gampang ya gampang gimana 300 bagi kotak sedang. Nah, tapi pembagian ini hanya berlaku bila apa eh, iramanya adalah teratur catat dok kalau iramanya tidak teratur gimana nah kalau iramanya tidak teratur pakai cara kedua count the number of QRS kompleks hitung QRS kompleks dalam 6 sekon atau 30 kotak sedang ini 30 kotak sedang ini yang saya tunjuk ini kotaknya kotak sedang ya Nah, jadi kalau ini berapa lajunya? Adalah 300. Karena dia kira-kira sino, kira-kira teratur ini di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 300 dibagi 5. Jadi berapa? 60. Laju jantungnya. Ya, oke. Okay. Nah, kalau ini berapa? Bisa nggak pakai yang ini? Bisa, dok. Ini sama ini aja sampai sini. Ternyata ini sama ini ada posnya. Ini nggak bisa dipakai cara ini. Coba cara ini berapa? 1, 2, 3, 4. Kalau 4 berapa? 75 kan? Tapi nggak bisa dipakai yang itu. Karena ini tidak teratur. Jadi gimana caranya? Hitung selama 6. Ini udah saya potong jadi 6. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali 10. Berapa? 70. Oke? Okay. Ada pertanyaan? Gimana Rosit? Lanjut aja dulu ya. Nah, sekarang, aksis. Normally, jantung itu dia punya aksis kiri bawah belakang. Oke, kiri bawah belakang. Nah, sehingga normalnya, aksisnya itu adalah sekitar minus 30 sampai plus 100. Jadi, ini kalau kita lihat diagram diagram fan ini ya. Itu ada eh yang sini adalah adalah 0 ya, sini 0, di sini 90, plus 90, plus 120, plus 180. Sedangkan yang ke belakang ini minus, minus 30, minus 90, minus 120. Nah, apa eh kita normalnya itu sekitar minus 30 sampai positif 100. 10. Oke? Okay? Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan left axis deviation? Aksisnya ke kiri. Antara minus 30 sampai minus 90. Sedangkan untuk right axis deviation, itu ada di sini, antara plus 110 sampai plus 180. Ini salah, mohon maaf. Ini salah ya. Ini plus 180. Nah, yang di sini namanya extreme right axis atau superior axis. Nah, axis ini bisa membantu kita mendiagnosis posisi-posisi jantung yang muter. Nah, ini kira-kira apa? Kira-kira pada yang banyak itu adalah pada penyakit jantung bawaan. Misalnya pada complete av septal defect. Nah, itu ada aksisnya berubah ke superior. Nah, kenapa begitu nanti kita belajar pada bab penyakit jantung bawah. Oke? Okay? Nah, gelombang P. Gelombang P itu tadi masih ingat apa? Menggambarkan apa gelombang P? Gelombang P menggambarkan adanya depolarisasi atrium. Sehingga kalau ada apa-apa pada atrium maka ada apa-apa pada gelombang papa atau gelombang P ya oke okay? nah normalnya gelombang P itu durasinya 0,12 kurang dari 0,12 amplitudonya kurang dari 0,25 gelombang P always positif di lead 2 dan negatif di AVR oke okay? nah P wave abnormality paling sering satu namanya P pulmonal. Nah, P pulmonal ini digambarkan dengan gelombang P yang tinggi. Basinnya di mana? Di lid 1 atau lead 2. Dua P mitral. P mitral itu apa? Gelombang P-nya melebar. Basinnya di lid 1 atau lid 2 juga. Nah, ingat remember the parts of the P wave. Two parts of the P waves ya. Yang ini gelombang di gelombang P. Eh, sorry, ini atrium kanan. Yang ini atrium kiri, ya. Nah, kalau ini pelebaran atrium mana? Ayo, ayo, siapa yang tahu? Boleh langsung bicara, ada. yang sebelah kiri ayo sebelah kiri itu adalah pembesaran dari atrium kiri. Kenapa? Karena dia ada dimple ya. Sedangkan yang sebelah sini ini adalah gelombang P, nah yang disebut adalah P pulmonal. Itu gelombang P-nya yang tinggi. Oke, okay? paham? Oke. Okay. Lanjut ya. Nah, ini adalah contoh dari Pelebaran atrium kiri. Ingat, tadi gelombang P itu bulat ke atas. Itu ada dua, yang sebelah yang proksimal, yang sebelumnya itu adalah komponen atrium kanan, yang sebelah kiri adalah komponen, komponen atrium kiri. Dan kamu lihat di sini, kalau terjadi negatif P wave ini, maka kemungkinan ada pembesaran dari atrium kiri. Oke. Okay? Nah, sedangkan atrium kanan adanya gelombang P yang tinggi atau yang kita sebut adalah P pulmonal. Oke, okay? paham? Paham ya? Oke. Okay. Sekarang lanjut ya. Sekarang PR interval. Tadi PR interval apa? Menggambarkan apa? Masih ingat? Masih ingat deh? Kamu kalau ada apa-apa boleh nanya, boleh kasih komen ya. Ya. PR interval adalah adanya delay pada AV node. Delay pada AV node. Ya. Nah, delay pada AV node ini mengakibatkan adanya PR interval. Normalnya adalah 0,12 sampai 0,2 sekon ya. Oke. Okay. Nah, ini adalah QRS kompleks. Nah, QRS kompleks tadi menggambarkan apa? Dek menggambarkan depolarisasi ventricle. Oke, okay. keres kompleks menggambarkan depolarisasi ventricle. Nah, seperti kita ketahui di buku fisiologi, ternyata jantung itu mempunyai cara unik untuk mendepolarisasi ventricle. Ternyata depolarisasi ventricle itu enggak cuma lurus aja ternyata dia berkelok. Kenapa sih berkelok supaya mengakibatkan yang namanya kontraksi jantung itu dibuat maksimum. Jadi dia dibikin seperti twisting alias berputar. Kok bisa berputar, Dok? Nah, kita lihat ya. Jadi setelah lepas dari AV node, ternyata yang depolarisasi pertama adalah dinding septum sebelah kiri nah depolarisasi dinding septum sebelah kiri itu mengakibatkan katup mitral itu menutup terlebih dahulu dibandingkan katup tricuspid. Tetapi karena perbedaan tekanan atrium kiri dan kanan itu hampir sama alias tidak ada maka split bunyi jantung satu itu tidak terdengar, oke? Okay? Nah, jadi di, kalau ditanya Mitra matriks Mitur tutupnya duluan yang mana? Duluan Mitra dulu. Beberapa skon 0,0 sekian sekon. Nah, setelah dia depolarisasi atrium eh sorry, depolarisasi septum ventrikel sebelah kiri, maka dia langsung mendepolarisasi ventrikel sebelah kanan. Septum dari ventrikel sebelah kanan. Nah, itu baru dia menyebabkan trikuspidnya nutup. Jadi mitral dulu yang untuk trispin penutup Kemudian dia mendepolarisasi the whole ventricle kiri dan akhirnya menggambarkan akhirnya diakhiri dengan depolarisasi dari ventricle kanan. Saya ulangi lagi, depolarisasi ventricle gimana bentuknya? Pertama adalah septum sebelah kiri dulu, kemudian nyebrang septum sebelah kanan, kemudian nyebrang lagi the whole ventricle kiri dan akhirnya the whole ventricle kanan. Ini patron ini kalau dipetakan pada precordial lead ini bentuknya beda-beda. Nah, kita lihat di sini di V1 ya. V1 itu adanya di sini, di depan sebelah kanan. Jadi kalau dipotong dari V1, maka gelombang ini bekerja dari kiri ke kanan, kanannya ini banyak apa dikit? Dikit ternyata. Jadi di sini defleksi atas itu sedikit. Kemudian dia balik ke kanan, ke, sorry, balik ke kiri, jauh kan Jadi ada deep S. Ya, di V1, small R dan deep S. Baru balik lagi. Dibandingkan dengan V6. V6 tuh ada di mana? Di sini kan? Di sini, lihat di sini. Jadi pertama apa? aktivasi uh, septum atrium yang eh sorry, septum ventrikel yang sebelah kiri kan dia lurus kan nggak ada defleksi kemudian aktivasi septum ventrikel kanan dia menjauhi apa mendekati dia menjauhi kalau menjauhi dia defleksinya positif negatif negatif dia sedikit doang nih habis itu dia balik ke sana dia mendekati ada defleksi positif banyak kemudian berbalik nah sehingga pada V1 gambarnya adalah RS patron. Sedangkan pada V5 V6 gambarnya adalah QRS patron. Nah, pada selanjutnya gambaran RS patron itu menggambarkan ventrikel kanan. Sedangkan pada QRS patron dia menggambarkan ventrikel kiri sehingga pada penyakit jantung bawaan dengan posisi ventrikel kanannya ada di sebelah kiri misalnya maka kamu akan mendapatkan mendapatkan gambaran RS pada prekordial kiri. Prekordial kiri itu apa? Berarti yang V5 atau v Ngerti? Ngerti ya kenapa kok EKG ini kok berubah sih V1 sampai V6? Sebenarnya nggak berubah sih, Dek. Kok itu-itu aja. Cuma yang dipotret dari posisi yang berbeda sehingga gambarnya dia berbeda. Oke. Okay? Nah, lit 3 dan 4 adalah lit yang disebut transitional zone. Apa definisi transitional zone? Adalah di mana posisi R dan S itu amplitudonya sama. Oke. Okay? Paham? Oke. Okay. Lanjut ya. Nah, sekarang kalau right ventricular hypertrophy. Right ventricle hypertrophy berarti aktivasi ventricle kanan lebih banyak. Nah, dari semua kriteria ini, saya pengen kamu cuma ngapalin satu, yaitu R lebih besar dari S di V1. Catat. Ya, di, biasanya diikuti oleh aksis QRS yang ke kanan. Oke? Okay. Paham ya? Paham? Oke. Okay. Nah, ini adalah gambaran ventricle kanan hipertrofi. Gimana? Nah, ini adalah aksisnya kemana? Coba aksisnya. Aksisnya lihat di satu dan AVF. Satunya negatif, AVF-nya positif. Jadi ini aksisnya kemana? Ke kanan. Ya? Oke? Okay. Nah, sedangkan apa yang tadi kriteria yang saya katakan bahwa di V1 atau right precordial lead R lebih besar dari S. Coba kita lihat. Aslinya pada keadaan normal ternyata di V1 R-nya itu kan kecil. Kok tiba-tiba pada ini ternyata aksi sekanan terus R-nya tiba-tiba besar. Artinya apa? Artinya aktivasi di ventrikel sebelah Kanan. Itu adalah besar. Oke? Okay. Jadi saya ulangi lagi. Bagaimana menyimpulkan right ventricle hypertrophy? R lebih besar dari S di precordial lead alias di V1. Paham? Oke okay. ya? Lanjut. Nah, di sini. Lihat. Jadi, ini adalah iramanya. Iramanya apa deh ini? Irama sinus. Irama sinus, aksisnya ke kanan, kemudian gelombang p nya normal, QRS duration normal. Nah, kita lihat gelombang QRS-nya ini di V1 R-nya tinggi-tinggi. R lebih B, S di V1. Jadi aksis ke kanan R lebih besar S di V1, artinya kecurigaan right ventricle hypertrophy belum bisa kita singkirkan. Paham ya? Oke. Okay. Nah, sedangkan bagaimana kalau left ventricle hypertrophy? Left ventricle hypertrophy, kriteria Sokolow dan Lyon. Nah, kriteria Sokolow dan Lyon ini yang kamu hafalkan, saya cuma minta satu yaitu S di V1 ditambah R di V5 atau V6 lebih dari 35. Jadi bagaimana kriteria Aksis, eh, sorry kriteria LVH atau kriteria left ventricle hypertrophy di mana gelombang S di V1 ditambah R di V5 atau V6 lebih dari 35 mm. Oke. Okay? Dan yang kedua biasanya aksisnya left axis deviation. Ya, yeah? oke. Okay? Nah kita lihat di sini. Saya mau minta satu sampel dari anda ini siapa yang mau atau Dokter Rosyid aja menunjuk siapa ini yang mau mau kasih Dokter Dedi mungkin dok Oke okay, Dokter Dedi Sutrianto ya Sutriatno ya, ya? Oke okay, silakan Dokter Dedi Gimana Dokter Dedi Wui, oke. Okay. Adalah kalau nggak ada saya lempar lagi satu lagi siapa yang mau sharing? Yang mau coba baca EKG? Sini ada mungkin Dokter Irva, dok. Dokter Ir Ir Irva. Dokter Irfa Sudrajat boleh silakan. <tutup> <tutup> gak usah malu-malu deh. Ya oke, okay. kalau nggak belum ada yang mau, nanti ingat ya makin lama nanti saya yang manggil nanti bukan Dokter Oshid ya, oke? Okay. Ya jadi ini lihat iramanya apa? Iramanya sinus karena P diikuti KRS, oke? Okay. Yang kedua adalah aksis, nah, haritnya dulu, haritnya berapa ini? Satu dua tiga empat hampir lima, jadi enam puluh haritnya. Kemudian aksisnya kemana? Di satu dan AVF. lihat aksisnya ke kiri, ya? gelombang P normal, QRS duration-nya, QRS duration-nya agak lebar di sini, ya. Berapa nih? Pas 0,12 ya. Oke, kemudian S di V1 berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 20, 20 lebih, 22. Terus di R di V5. Ya. V6 aja saya lihat di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali 5, 25. 25 tambah 21. Uh, udah lebih dari 35 jadi irama sinus dengan aksis ke kiri dengan kemungkinan left ventricle hypertrophy belum bisa disingkirkan ya oke okay? nah sekarang kita ngomongin bundle branch block bundle branch block ini adanya gangguan pada aktivasi ventricle nah seperti anda ketahui jadi setelah dari AV node setelah dari Berkas HIS dia akan masuk ke bundle branch, bundle branch yang sebelah mana, bundle branch yang sebelah kiri, dan bundle branch sebelah kanan. Oke, nah kalau ada bundle branch block, maka ada kriteria kuping kelinci. Apa kriteria kuping kelinci itu? Nah, ini kuping kelinci ini ya, adanya. RSR. Kalau kuping klenchinya ada di precordial lead yang sebelah kanan, maka disebut right bundle branch block. Kalau kuping klenchinya ada di sebelah kiri, yaitu di V5 atau V6, maka yang disebut adalah left bundle branch block. Enggak enggak usah, usah diapalin keras-keras, gampang kok. E is very easy, ya, oke? Okay? Jadi RSR, ya. Di ini gambarannya, di mana? RSR, nya Di V1, kuping kelinci-nya di V1, berarti dia bundle branch block sebelah kanan. Nah, pada slide ini bisa dilihat bahwa bundle branch block-nya ada di mana? Di sebelah kiri, kenapa? Karena kuping kelinci-nya ada di V5, dan V6. Ngerti, paham ya? Nah, sekarang ST segmen. Ternyata ST segmen masih ingat tadi buat apa? ST segmen dan T itu menggambarkan repolarisasi dari ventricle. Ternyata itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Ternyata ST segmen itu menggambarkan iskemia secara dini. Duh, dok, kok iskemianya digambarkan oleh reperfus rep repolarisasi sih? Nah, sekarang saya sedikit cerita ya. Jadi, masih ingat tadi sistem depolarisasi jantung? Sistem depolarisasi jantung itu, dia supaya terjadi depolarisasi, dia membran potensialnya harus masuk ke firing level. Gimana caranya? masuk ke firing level yaitu adanya rangsang. Ketika sampai firing level adanya rangsang, dia masuk ada sodium fast channel. Sodium fast channel itu membuka, membuat ion natrium dari luar sel masuk ke dalam sel. Ya, ingat ya dulu pelajaran fisiologi dulu ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam sel, di dalam sel berontak dong. Woi, ini orang luar ngapain sih masuk ke dalam? Gitu. Ya, misalnya dari kita ini diinvasi sama negara luar nih. Diinvasi ini dengan negara luar ribut dong. Woi, nggak mau nih nah, pasti dia cari gimana caranya nih orang luar ini dikembalikan keluar. Sama ini juga dipengen dikeluarin. Nah supaya membran potensialnya balik lagi dia kembali keluar ya ion klorida yang di luar ditarik ke dalam lagi dengan pompa natrium kalium ATP pump ingat ya, dulu nah, ternyata pompanya ini pakai bensin pakai bahan bakar bahan bakarnya apa ATP nah sekarang masih ingatnya ATP ini dapatnya di mana sih? Dapatnya di siklus Krebs atau dapatnya di pernafasan sel. Kalau siklus Krebs satu siklus Krebs berapa jumlah ATP-nya? ATP yang keluar 38. Nah itu kalau aerob pernafasan aerob pernafasan pakai oksigen. Kalau pernafasannya anaerob maka gimana ATP-nya? ATP-nya juga banyak. Cuman dia banyak utang. Sehingga the net ATP-nya tinggal dua. Nih kamu nih kalau bulan Ramadan dulu kemarin, kan puasa kan? Kalau nggak, nggak makan, kamu mau kerja nggak? Disuruh lari-lari mau nggak? Suruh ambil oksigen, AKG, follow up kan males ya. Nah, karena hibernasi sama ini juga. Sama, jantungnya males. Dia kurang, kurang makan. Nah, pompanya ngambek. Jadi deteksi di iskemia jantung pada EKG kelihatannya justru bukan pada depolarisasi. Tapi depolarisasi, tapi pada repolarisasi yang diejawantahkan atau yang digambarkan oleh ST dan T segmen. Oke, paham ya? Ngerti ya? Nah, So, STT changes is a key to determine whether the patient has ischemia or not. Okay, it's a marker for myocardial injury. Dan ingat harus wajib ditengarai atau ditandai oleh dua neighboring leads atau dua sandapan yang bersinggungan. Bersinggungan itu berpacaran. Kapel, ya. Namanya eh, contagious lead ya. Oke. Okay. Nah, apa yang dimaksud dengan contagious lead? Misalnya V1 dan sampai V4 itu menggambarkan anterior. Ini area teritori koronernya namanya left anterior descending. Kalau satu AVL V5 V6 itu namanya lateral, itu namanya distal LAD dan circumflex ini koronernya. Kalau 23 aVF menggambarkan inferior. V3R dan V4R menggambarkan right ventricle. Ya, oke. Okay? Paham? Paham ya? Lanjut. Nah. Jadi ini adalah perubahan EKG pada infark. Jadi normal sebelum infark normal, minutes after infarct dia berubah jadi Tolti dan ST elevasi. Nah, sekarang Anda sebagai dokter jaga. Pasien datang dengan pasien datang ke UGD 50 tahun. Datang dengan nyeri dada. Nanti kamu dibantu sama dokter Nyeri dada, nyeri leher, nyeri punggung, nyeri epik, nyeri mual, muntah, keringat dingin, pandangan melayang, berdebar-debar, sesak nafas pingsan. Ya, keringat dingin lah, sakit banget lah. EKG-nya normal jangan buru-buru bilang, Pak, Bu, ini bukan ACS. Ingat ya. Jadi ACS ini adalah diagnostik klinis. Ya. Jadi kalau klinisnya nyeri dada khas infar, EKG-nya normal, kamu harus EKG ulang tiap 10 menit sampai dia berubah. Jangan kamu bilang oh Bu ini nggak apa-apa nih. Ibu enggak uh, gajian aja sih karena Covid nih. Jadi uh, pulang aja, Bu. Jangan. Ya. Dan jangan lupa konsul dengan kardiologis Anda. Ya, oke. Okay? Nah, jadi beberapa menit kemudian dia baru berubah. Jadi ST T tinggi, ST elevasi. Kalau didiamin terus dia akan terjadi bifasity, didiemin lagi, dia ST elevasinya hilang, tapi turun gelombang Q. Lama-lama dia normal, ST-nya normal, tapi gelombang Q. Makanya kalau orang infak lama dia EKG ketahuan. Saya orang infak lama pengen jadi pilot. Pengen jadi pilot, bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena EKG-nya bisa menandai dia infak lama. Oke? Okay? paham ya. Ini adalah teritori EKG tadi, ya. Jadi kalau lateral itu satu dan AVL, lateral bisa di V5, V6, anterior itu V1 sampai V4, septal V1, V2 atau V2, V3, inferior 2, 3, AVL. Oke. Okay? Nah, EKG Diagnostic Criteria for STEMI, it depends on the lead dan patient age dan sex. Jadi dilihat kalau dia laki-laki lebih dari 40 tahun, nilai ambangnya dia ringan ya di V1 dan V3. Tapi kalau V3 dan V3R dan V4R ini ambangnya lebih kecil lagi. Nah, ini adalah referensi yang paling baru. Ya, dan secara gampangnya kalau kira-kira ada 0,2 udah pasti dia ST elevasi atau perubahan ST ini 0, lebih dari atau sama dengan 0,2 ini udah jadi alert buat kita ya oke okay? nah ternyata akut koroner sindrom ini bukan hanya ST elevasi aja ternyata ST depresi dan T inversi itu juga bisa menggambarkan EKG pada ang akut koronasi sindrom. Even EKG yang normal itu menggambarkan adanya tidak membebaskan bahwa itu normal. Ya ingat ya. Jadi pasiennya nyeri dada khas, nyeri dada, nyeri leher, nyeri punggung kayak diinjek keringat dingin. EKG-nya normal, jangan kamu bilang oh nggak apa-apa bu, kejadian aja kayak infak doang atau kesambet setan, jangan kita harus pastikan bahwa dia ST eh dia pastikan bukan ACS sebelum kita pulangkan. Ya. Oke, okay? paham ya? Nah. Ini adalah karikatur atau gambar dari uh, coronary angio. Kita lihat di sini adalah koroner uh, kiri kita lihat ini buntung. Nah, gimana EKG-nya? Nah, EKG-nya adalah ini. Irama sinus dengan elevasi di V1 sampai V6. Kamu bisa lihat sini estelevasi ya. Nah, nah kamu latihan baca EKG. Ingat ya, EKG ini nggak bakal bisa. Ya, saya pastikan Anda, walaupun Anda kursus udah lebih dari tiga kali kursus, gue yakin tetap nggak bisa baca EKG kalau kamu nggak latihan baca. Alhamdulillah di rumah sakit pupuk kaltim itu EKG-nya udah kayak kacang goreng kan, udah kayak di rumah sakit jantung harapan kita kan, banyak EKG-nya. Jadi nggak ada kendala atau nggak ada alasan nggak di EKG atau EKG-nya nggak ada, nggak mungkin, ya. Dari saya ke situ tahun 2006-2007 udah ada EKG-nya, sama kayak di rumah sakit jantung harapan kita, ya. Nah, makanya kamu yang internship di rumah sakit pupuk Altim punya opportunity, apalagi ya dokter jantungnya ada ada residen, ada konsulen. Yang pasti ada, 24 jam bisa dikonsulin. Ya, jadi Anda beruntung dan Anda belajar. Ingat, gimana caranya bisa baca EKG? Harus banyak latihan. Kamu harus punya target. Misalnya, sehari 5 EKG. Kalau mau belajar cepat tuh, sebulan udah pasti bisa baca EKG. Kalau oh, mau lambat, sehari satu. Sehari satu EKG. Nah, kalau saya nggak bakal baca EKG, saya mau ikut kursus saja. Walaupun kursusnya diajarkan oleh Presiden Perki, nggak lulus juga, nggak bisa. Ngerti? Nggak bisa. Kalau kamu nggak pernah latihan, biar ijazah numpuk. Tapi kalau nggak pernah latihan baca EKG, nggak bakal bisa baca EKG. Oke, okay? ya. Nah, ini adalah occlusion pada diagonal nih. Lihat nih diagonalnya. Nah, lihat ini elevasinya ringan, nggak terlalu tinggi kayak tadi, ya. Oke. Okay? Nah, ini adalah proximal right coronary artery, ya. Proximal right coronary artery, kita lihat sini. Eh, kok nutup di sini nih? Tuh. Ada apa ini? Coba kita lihat EKG-nya. Uh, EKG-nya ini elevasi di 2 3 AVM. Dengan STD presidi V1 sampai V4. V1 sampai V3, sorry. Dan elevasi lagi di Pilih, maaf, sampai Pilih, Jadi intinya ini ST elevasi adalah gambaran dari injury dari otot jantung yang diakibatkan oleh adanya oklusi dari arteri koroner yang abrak cepat ya. Jadi penyakitnya apa namanya tadi? akut koroner sindrom ya, oke? Okay? Nah, Bagaimana kalau small inferior distal RCA? Nah, ini, ini cuma kecil. Ya, yang tadi kan oklusinya di sini ya proximal. ini di distal. Nah, gimana caranya? Ah, ternyata ST elevasinya nggak terlalu hebat. Jadi ada beberapa penelitian mengatakan kalau ST elevasi namanya KRS ST KRS distortion ratio, jadi kayak contohnya yang ini. Nah ini kan dia distorsi banget ya kan? KRS-nya distorsi banget ya. Nah dia areanya tuh yang infaknya tuh luas nih lihat nih oklusinya nih luas banget nih dari depan ini udah mampet tapi kalau dia distalnya jauh ah estelafasinya tidak terlalu hebat ya nah ini contoh ini adalah oklusi pada LAD nah lihat di sini maka ada distorsi nih karena ini ada proksimal nih ini large anterior infarction infaknya luas daerah yang terkena ini luas ya nah ini antrolateral lihat di sini di sini nggak terlalu luas jadi elevasinya di mana satu AVL dan V5 V nah nah ini adalah true posterior infarct true posterior infarct dulu posterior infarct ini nggak diapa-apain diabaikan kenapa karena daerahnya kecil ternyata sekarang ini kalau ada scar itu bahaya Bahayanya apa? Bukan karena dia nggak ada keluhan, bukan karena dia nggak ada uh, nggak ada uh, komplikasi mekanik, bukan. Tetapi ternyata uh, ternyata infark itu atau jaringan yang mati itu membuat adanya fokus aritmia baru. Dok, apa sih hubungannya fokus aritmia? Ternyata fokus aritmia itu yang bahaya pada infark. Jadi kalau pasien serangan jantung dirawatnya di mana? Di ICCU. Dok, orangnya bisa masih bisa ngomong, masih bisa ketawa-ketawa. Kok dirawatnya di ICCU sih, Dok? Bukannya itu pemborosan? Bukannya mahal, Dok di ICCU? Ternyata 24 jam sampai 48 jam pertama itu pasien ACS infark itu prone to have aritmia. Kok terjadi aritmia? tadi ada substrat tadi. Jadi kalau jaringan yang mati dia bikin cord slating kalau bahasa awamnya. Ya. Terus uh, Jadi itu yang menyebabkan posterior infarct ini harus ditata laksana juga. Kita pengennya semua yang infark harus resolve. Resolve itu apa? eh harus selesai. Harus kalau bisa jangan ada yang infark. Jangan. Jadi kalau bisa yang infart. ACS harus reperfusi cepat sehingga tidak ada sequela. Itu goalsnya. Makanya Anda sebagai dokter harus bisa membawa pasien Anda datang sesegera mungkin ke rumah sakit. Jadi Anda dokter, nanti kalau sudah selesai internship nih atau dokter seluruh dokter yang ada mengikuti webinar ini, nomor satu, jangan diam di kamar praktek. Paham? Kalau Anda buka mulai karir Anda jadi dokter dengan membuka pelang praktek dengan duduk di rumah sakit, duduk That's totally wrong. Ingat, adalah pelajaran PH atau public health kita. Ada lima chain atau lima langkah prevention. Satu apa? Apakah satu langsung kerja di kamar praktek atau kerja di cardiac center buat dokter jantung? Tidak. Nomor satu namanya health promotion. Jadi tugas Anda sebagai dokter itu adalah datang ke masjid-masjid, musola-musola, sekolah, pasar, tempat-tempat keramaian untuk memberikan apa ceramah menerangkan health promotion. Woi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau nanti pada satu saat terjadinya nyeri dada yang amat sangat hebat, keringat dingin, tidak seperti yang dirasakan sebelumnya, datang cepat-cepat ke rumah sakit. Dua, specific protection. Oi bapak-bapak, ibu-ibu yang udah sakit DM, kontrol gula darah kalian, kontrol hipertensi kalian. Nanti kalau didiamin aja bakal jadi infar. Itu dong. Datang ke UGD, early diagnosis on trend and from treatment. Datang ke UGD, ya, saya kira di pupuk Tim nggak kayak gini ya. Datang, disuruh daftar dulu. Habis itu anamnesis ya. Anamnesis sama mahasiswa ya. Gimana kalau anamnesis mahasiswa? Pak, namanya siapa Pak? Alamatnya di mana Pak? Umurnya di mana Pak? Istrinya berapa Pak? Bah, lama ya. Ya, habis itu ditanya-tanya rumahnya jarak dari sumur, sumur sama jamban berapa meter Pak? Pak, rumahnya eh, antara besar jendela sama lantai berapa persen? Wah, belum keluhan utama baru ditanya identitas sudah meninggal pasiennya. Jadi harus cepat kerjanya. Nah, berikutnya adalah kerjain Dr. Rosid dan saya. Ya. Namanya disability limitation. Jadi kalau udah infark dia apain? Dia di primary PCI, di dengan baik, dikasih obat dengan baik. Dan yang terakhir adalah rehabilitation kerja kita semua. Jadi kalau pasien infark sama aja seperti narapidana. Narapidana dia harus kembali lagi ke masyarakat. Sama, Pasien infark ini harus kembali ke masyarakat, harus bisa bekerja seperti biasa. Gimana caranya? Itu ada namanya program rehabilitasi jantung. Nah, ya, jadi kita kembalikan fungsi manusia sebagai fungsi sosialnya dan bisa bekerja seperti biasa di masyarakat. Jadi tidak sebagai beban atau sampah masyarakat. Bukan. Kita pengen orang yang Post disease ini kembali lagi bekerja di masyarakat ya. Jadi ingat ya. Jadi anda sebagai dokter tidak hanya selesai di sini saja. Jadi anda nanti kembali ke masyarakat, kembali ke pupuk yang kerja. Jangan diam saja di ugd, jangan menunggu saja di rumah sakit. Tapi anda harus melakukan namanya health promotion. Health promotion amat sangat penting. Bagaimana cara rakyat anda, bagaimana bagaimana cara masyarakat anda itu datang ke rumah sakit, mengerti tentang bahwa itu adalah gejala sakit jantung apa serangan jantung kalau anda tidak memberikan health promotion. Ya, oke. Okay. Lanjut ya. Nah, oke. Okay. Nah, sekarang saya tanya ini. Kalau oh, ini bagaimana ya? Oke, okay. Dokter Rosid boleh ditunjuk anak buahnya siapa lagi? Dokter Fitri mungkin dok. Dokter Fitri ada Dokter Fitri? Ya selamat sore dok. Yes. Uh, Oke okay, good. Apa itu gambarnya Fit? Dari gambaran EKG-nya, dok. Uh, pertama kita lihat iramanya hmm. masih sinus dok. Kemudian hmm. untuk aksisnya lihat di satu AVF. Hmm. Um, ya kira. Masih normal akses dok. Ya, Oke, okay. terus? Dan untuk ini ada ST elevasi dok di lead 2, 3, dan VF terus? sedikit dok. 2, mm 3 -hmm. aja? 2, 3 VF. Terus? Eh, V1, mm -hmm. kemudian V1, V2, V3 sampai 4, Dok. info Infoknya banyak banget ya. Nah, ini sekarang ini kamu lihat ini namanya early repolarization. Apa itu early repolarization ST elevasi di hampir semua lead. Nah, ingat ya, ST elevasi di semua lead itu bukan ACS, catat. Ya. Nah, ST elevasi ACS harus ada namanya resiprokal. Nih, saya kembali lagi ya, kuliah sebelumnya. Apa sih yang dimaksud dengan resiprokal? Nih. Jadi kalau sorry, nih. Resiprokal itu ada ST elevasi, kemudian ada ST depresi di lead depannya. Apa itu ST elevasinya di mana ini? 2 3 AVF dua tiga AVF itu bagian inferior deh, bagian inferior. Eh, ternyata jantungnya itu cuma satu deh. EKG itu kan dia memetakan satu jantung. Jadi kalau inferiornya ST elevasi, kalau dipotret dari depan jadi apa? Jadi ST depresi. Itu namanya resiprokal. Paham ya? Resiprokal. Nah itu pada ACS. Ya, Tapi pada early repolarization, itu tidak ada resiprokal. Semuanya ST elevasi. Kasihan amat ya infak di kiri dan kanan. Allah tuh maha adil, nggak ada. Sistem corona itu ada dua. Supaya kalau ada satu infak, satu lagi kagak infak ya. Ini masih hidup, ada backup sistem gitulah Nah, kalau ST elevasi di seluruh lead namanya early repolarization. Apa daily repolarization? Satu posisi normal atau varian normal. Yang kedua perikardite. Kadang-kadang nyeri dadanya nih, dia nyeri saat narik nafas. Itu Aceh bukan? Bukan. Ya, itu bukan Aceh. Nyeri dada Aceh gimana, Dek? Tadi yang saya cerita. Nyeri dada kayak diinjak ya, keringat dingin, mual, muntah, menjalar ke lengan kiri, punggung, ya. Oke. Okay. Kadang-kadang disertai berdebar-debar, sesak nafas dan pingsan. Nah, itu nyeri dada. Nah, sebagai orang yang udah pernah ACS, saya mau sharing sama kalian semua. Jadi nyerinya itu sangat sakit ya. Nggak pernah nyeri dada kayak gitu sebelumnya. Nah, oke. Okay? Dan itu itu yang harus kamu camkan ya. Jadi nyeri dadanya nggak pernah kayak sebelumnya. Nah, itu mungkin ACS. Jadi nanti kalau kasih penyuluhan ke ke orang-orang dikatakan bahwa nyeri dada ACS kayak gimana sih, Dok? Nyeri dadanya kayak diinjak keringat dingin belum pernah sakit sebelumnya belum belum pernah merasakan sakit kayak gitu sebelumnya nah itu yang menyebabkan ya orang yang menderita serangan jantung itu dia selalu ada delay delaynya bukan sama dokternya tapi delaynya pada pasiennya jadi dia pikir nih sakit apa ya saya ya keringat dingin muntah apa dimasuk angin, atau apa nggak bisa dideskripsikan ya? Makanya, Anda sebagai tenaga kesehatan, ketika pasien infak itu datang ke UGD, jangan kamu tanya-tanya lagi. Namanya siapa, istrinya berapa, penghasilannya berapa, setahun, sebulan. Wah, terjadi delay lagi ya? paham oke. Okay. Oke, okay. sekarang saya tanya lagi, siapa dokter Rosid, Boleh, siapa lagi dokter Rosid? Siapa lagi nih yang para internship bontang nih? Siapa yang mau? Mungkin Dokter Ambar Putri dok. Yes, Ambar, Dokter Ambar, yuk silakan. Ya selamat sore dok. Mau coba jawab tapi kalau salah maafin ya dok. Ini uh, untuk iramanya sinus karena pd ikuti krs. Kemudian untuk uh, rednya. Ini sekitar hmm, 100 dokter. Kemudian untuk PR intervalnya tidak memanjang, hmm. QRS-nya sempit, hmm. kemudian ditemukan ST changes di V3, V4, V5 dengan ST depresi, dokter. Ya, oke. Okay. Jadi kesimpulannya ada apa kira-kira? kemungkinan ada Oke, okay. uh, kalau baca itu harus iramanya harus disebut ya, Dek ya. Iramanya sinus ritm dengan kemungkinan dengan kemungkinan iskemia uh, di mana? Iskemia di anterior, Dokter. Yes. Iya, Ye. Dok. Oke, okay, good ya. Lanjut ya. Oke, okay, lanjut, Dokter Rashid. Siapa lagi? <clears throat> Mungkin Ahmad Rizki nih dok. Oke lanjut. Ahmad Rizki silakan. Atau Dr. Heldi Jafar tuh. Oke silakan. Dr. Heldi Jafar silakan dok. Ya assalamualaikum ya, dok. Yo. Ya. Ya. Eh, yang pertama Dok untuk iramanya eh, RKR-nya sinus Dok ya, iramanya sinus. Yo. Terus eh, regular reguler Dok. Eh, untuk heart rate-nya ini kisaran 100 Dok. Ya. Pada gelombang P normal dok nggak ada kelainan. Coba oh, kita lihat uh, heart rate-nya berapa heart rate nya Kita berapa itu? Satu, dua, heart rate-nya ini. Benar-benar seratus. Benar, benar, Oke, okay. sorry sorry saya. Ya yes, sekitar seratus. Nah, Oke okay, lanjut. Terus apa lagi? Deh? P PR intervalnya normal dok. Hmm. Terus QRS nya ini tidak melebar dok. sempit kayaknya ini. Terus? Terus ada perubahan ST segmen dok. Yang ada di panah merahnya ini. Dok. LED Lead 1, AVL, V3, V4, V5, V6. Oke, jadi? Kemungkinan besar ada iskemia dok. Giramanya di, sinus, dok. Uh -huh. Sinus ritem dengan kemungkinan ada uh, iskemi di antero lateral, dok. Belum bisa disingkirkan, ya? Oke, okay. okay. okay, lanjut, ya? Oke, okay, yuk, sekarang ini. Ada lagi? Siapa? Dok, dokter Rahmat Aidil dok. boleh. Oke, Lanjut. Silakan, Dok. Atau dokter Nadin, Dok. Eh, silakan, yuk. Dokter Nadin silakan. Ya, selamat sore. Terima kasih, Dok. Um, saya akan coba membaca EKG-nya, dok. Um, yang pertama dari Irama, kalau dilihat masih sinus ritem, dok. Uh -huh. Untuk <coughs> rate-nya... Sekitar 60... Sekitar 60, dok. Hmm. Uh -huh. Untuk asisnya masih normal axis uh -huh. dok. Dan QRS-nya um, sempit. Uh -huh. Sama ada gambaran st elevasi di V2, V3, sama V4, dok. Mm -hmm. di, terus ada T titol mm -hmm. di V2, V3, sama V4, dan V5, dok. Ya, jadi kesimpulan? Kesimpulan ada iskemi, dok, di um, daerah anterior. Anterior, oke. Okay. samanya Sama... harus pakai iramanya dek. Iramanya apa dek? Irama sinusritm Iram. dengan Iram. SD dengan iskemik anterior, dok. Ah, sinusritm dengan iskemia di anterior atau stemi di anterior belum bisa disingkirkan, oke? Okay? Iya Yuk, oke. Okay. Yuk, siapa lagi Rosit? Selanjutnya Dokter Alvin mungkin dok. Okay, oke, silakan. Selamat sore, dokter. Izin membaca. Irama Irama EKG masih sinus, dokter, dengan heart rate. Kisaran 100, dokter. Oke, lanjut. Normoaksis. Dengan gelombang P normal, Per interval normal, GRS sempit dokter. Ya, okay. Terus. Dapatkan perubahan di segmen ST, mm -hmm. di V1, V2, V3, sampai V6 dokter. Mm -hmm. Satu AVL, ada T inverted di lead 1 AVL dokter. Itu elevasi tuh sedikit tapi sedikit sekali ya. Ya boleh dibangun. di fase T oke. Ya, kesimpulannya apa, Dek? Kesimpulannya sinus rhythm mm -hmm. dengan iskemik kemungkinan iskemik anterolateral. Stemi ya. belum bisa disingkirkan. Good. Ya. Jadi uh... Ingat ya, ini harus latihan. Ini kamu kalau cuma dengerin saya kuliah, siapapun yang kasih kuliah, Eugene Brownwald kasih kuliah juga tetap nggak bisa kalau nggak kamu nggak latihan, ya. Oke, oke, yuk lanjut. Silakan, Dokter Roshid. Dokter Dedi lagi mungkin Dokter tadi belum jawab. Silakan. Oke, okay, dok. Yuk. Uh, si membaca EKG dari EKG ini uh, untuk iramanya irama finish dok. Kemudian untuk heart uh, rate-nya ini kisaran kisaran di kisaran hmm, 40 sampai 50 kali per menit, Dokter. Terus kemudian untuk gelombang P-nya normal dokter, kemudian untuk intervalnya masih di bawah 0,2 dok, Kemudian untuk segmen ST-nya dalam batas normal, tapi di sini untuk gelombang T-nya didapatkan T inversed di sadapan 1, aVL, di 4 sampai di 6 dokter. Untuk kesimpulannya, irama sinis normal, curiga eh uh, iskemi di anterolateral dokter Oke. Okay. Ya, oke. Okay. Ini iramanya kan sinus ya. Oke, okay, setuju. Tapi heart rate-nya berapa ini tadi, Dek? Sekitar 50, Dok. Ya, kalau 50 ini termasuk apa? Ya, kardi, Dok. Iya. Dok. Ya, kardi, kardi, kardi. ya oke. Okay. Pinter ya. Oke, okay, lanjut ya. Oke, okay, yuk. Lanjut. Mungkin selanjutnya Yusti Ama Yusti Amalia. Dok. Yusti Amalia ini kan perawat nih, perawat HD nih. Oh, Amel. Iya. <laughs> Lanjut, yang dokter internship aja. Dokter internshipnya. Siapa lagi? Soal Balik lagi. lagi boleh. Balik lagi, mungkin tadi Irfa dok. Irfa belum jawab. Iya dokter, selamat sore dokter. Yuk, oke. Okay. Uh, dari EKG-nya yang pertama, uh, nadinya sekisaran 50-60 dokter kemudian oh, uh, sinus rhythm. kemudian ada. Yo, berapa haritnya yo? Haritnya berapa nadinya nih? Satu, dua, tiga, empat. Mosok enam puluh, dok. Hmm, tujuh lima, lebih sedikit ya kan? Berapa nih? Satu, dua, tiga, empat kan? Empat aja belum ya? Baru tiga ya? 80 ya? Delapan puluhan ya? Oke, okay. terus? Tujuh lima kemudian uh, ada. <laughs> ST elevasi di lit 1. Nomor P dulu, Kemudian... jangan ST Elevasi dulu, deh. deh. Jangan buru-buru, ayo, ulang. Jadi dari irama, ya, udah, oke. Okay. Ramanya Iramanya sinus okay. ritem. Kemudian Ini dengan RR aksi. sekitar 75-80. Kemudian Akhirnya. dia normoaksis aksis, dok. Mm -hmm. terus? Kemudian dia ada ST di lit 1. Mm -hmm. Kemudian di AVL. Ya, Terus? Oh. Ada ST? ST apa lagi? Depresi kan? ST depresi. ST depresi di mana di, nih? Uh, di LIT 3, di LIT 3, dok. Ya, pacarnya siapa tiga? Dan AVF, dok. Ya, jadi kemungkinan hmm. Kesimpulannya apa? Kemungkinan dia uh, iskemi. he he he. he. Kalau kesimpulan harus ada apa tadi? Oh ya, sinus ritem dengan uh, kemungkinan iskemi di anterior tidak bisa disingkirkan. Loh, 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 kok anterior? Di mana? Di mana? Iskeminya di mana tuh tadi? Steminya di mana? Estelovasinya di mana tadi? Di lateral kan? Satu AVL itu kan lateral. Satu AVL. Nah, dengan oh, iskemi ya, anterior hmm. belum bisa disingkirkan. You know. Oke, okay. okay. okay, ini lagi boleh. Selanjutnya, mungkin Dokter Muhammad Rizky Bahtiar siap, oh. Dok. Izin jawab, Dok, untuk ekg ini dari iramanya terlebih dahulu, iramanya sinus dengan frekuensi. 60 kali per menit, dok. Kemudian dari aksisnya, ke normo aksis, lalu pada gelombang P, tidak didapatkan adanya kelainan, lalu pada PR interval juga tidak didapatkan adanya kelainan, pada QRS-nya sempit, ini mau hmm. ST depresi tapi <SP2> agak ah, ragu ap eh. apa ini? Yeah, ini ST depresinya nggak jelas tapi justru ada gelombang Q nih gelombang oh, Q iya, Kamarkan apa gelombang Q oh masih ingatnya hmm eh adalah menggambarkan old infarct ya. ya. Oke. Okay. Oh iya Dok. Ya, oke. Okay. Iya, patologis Dok, mohon Dok. Oke, okay, yeah. thank you. Oh, iya. Kasih nah, Dok. Gelombang T adalah ventricular repolarization dari sama dengan st di decegment ya. Normal amplitude-nya sekitar 1/3 atau 2/3 dari semua R wave. Jadi brief uh, conclusion-nya jadi in short, Every IKG you have to report satu iramanya, ya. Jadi kalau dia iramanya bukan sinus ditulis iramanya apa. Oh hari ini belum belajar dok nggak apa-apa hari ini belum belajar nanti kan kita belajar besok-besok. Kemudian rate lajunya ya, axis axisnya normal LAD right axis atau extreme RAD, ya. P wave nya normal ada P mitral atau P pulmonal. PR intervalnya normal, memendek, memanjang. Berapa memanjangnya? QRS-nya bagaimana? Ada narrow atau wide? QRS morfologi normal, ada LVH, RVH, LBBB, atau right bundle branch block. ST, T changes ada nggak? Dikasih tahu, T wave-nya dikasih tahu. Baru tadi kesimpulan diawali dengan irama. ya irama. Nah, sekarang nanti uh, kita membahas aritmia pada minggu keempat. Ya. Jadi ini kita lihat bahwa ternyata jantung itu secara listrik dibagi dua, supraventrikal dan ventrikal. Supraventrikal ini apa? Dari atrium dan junction. Atriumnya itu apa? Ada sinoatrial node, atrial muscle, AV node, His bundle dan can bundle. Dan ventrikal itu di bawah uh, <kuh> bundle, di bawah His bundle. Ada bundle branch, ada purkinya, ada ventricle. Itu dari ventricle. Nah, secara mudahnya kita mendeteksi pakai QRS kompleks. Kalau QRS kompleksnya lebar, itu dia dari ventricle, dari bawah. Sedangkan kalau QRS sempit, itu, itu impuls listrik dari supraventricle. Ya, oke. Okay? Nah, ini boleh kamu catat, screenshot, ya, tempel di kamar jaga tempel, taruh di dompet kamu. Jadi bagaimana mendeteksi aritmia? Satu, lihat QRS kompleks. QRS kompleksnya reguler atau enggak? Kalau enggak reguler, itu ada empat. Satu namanya atrial fibrilasi, dua atrial flutter, dua ventricle fibrillation, atau AV block derajat dua. Sedangkan QRS kompleksnya reguler, lihat. Dia narrow kompleks atau wide QRS kompleks. Kalau narrow kompleks itu supra atau dari atas tadi yang saya katakan, sedangkan wide kompleks itu dari ventrikel. Kemudian kita lihat gelombang P. Gelombang P-nya gimana? Apakah ada apa enggak? Kalau ada, adakah hubungan antara P dan QRS? Kalau P selalu diikuti QRS, namanya gimana? Ya nama sinus. Sedangkan kalau ada AV disosiasi, maka akan terjadi namanya AV block derajat 3 atau Adanya ventricle tachycardia. Oke. Nah ini adalah tachyarrhythmia. Tachyarrhythmia secara definisi dikatakan bahwa terjadi peningkatan heart rate lebih dari 100. Cuman peningkatan laju nadi ini yang terlalu hebat bisa mengganggu hemodinamik. Kapan hemodinamik terganggu? Kalau heart rate-nya lebih dari 150 clinical manifestation terutama apa palpitasi, chest discomfort, fatigue, deep new light headedness dan gangguan kesadaran. Ya, kalau dia supra QRS-nya sempit. Ya, kita bisa lihat di sini namanya supraventrikel tachycardia. Kalau ventrikel, kalau QRS-nya lebar, berarti dia dari ventrikel. QRS lebar. Ya, oke. Okay. Nah, kalau regular rhythm dia biasanya VT atau abran SVT kalau QRS-nya lebar. Kalau dia irregular apa tadi masih ingatnya? atrial fibrilasi. Jadi atrial fibrilasi itu khas sekali adalah irregularly irregular ya. Oke. Okay. Nah, ini tadi mekanisme re-entry dan micro -re entry aritmia ya. Jadi kalau di atas nih ada atrial flutter, putarannya makin banyak. Kalau yang kecil nih, revibrilasi. Kalau ini namanya AV reentrant trakikardi, ada AV nodal reentrant, ada AV reentrant. Ini kita sebut nanti SVT besok. Dan di sini ventricle kardi Kalau yang kecil-kecil namanya ventricle fibrilasi. Bad falls. Ya. Jadi kalau ada takikardi dan rekamannya adalah sinus takikardi, jangan kamu convert rhythm. Jadi sinus tachycardia adalah respons normal. Yang harus diobati apa? Sebabnya. Apa yang menyebabkan takikardi sinus itu? Misalnya ketakutan, kedinginan, hipovolemia, hiper hipersimpatetik tone, misalnya pada thyroid heart disease, ya, oke. Okay? Nah, sekarang saya mau sharing lagi ya. Oke, okay. pasien 35 tahun datang buat check up. Oke, okay. siapa dokter Rosid? Silakan. Mungkin dokter Rosyauki dok. Silakan dokter Rosyauki. Ada dokter Rosyauki? Kalau nggak ada dokter Adit? Oke, siapa? Ada dokter Adit, ya. ya. <laughs> dokter Ana deh. Dokter Ana, silahkan. Oh, Oke, okay. eh, dokter Citra. Kalau gitu, <laughs> ada Dokter Citra. Oh. Oh. Oke, okay, capek kali. Oh, udah azan maghrib belum di sana ya? Belum ya? Jam baru jam 6 dok ya dok. Jam setengah jam 18.20 Oh, 18.20 azan maghrib. Iya. Dokter okay. Dokter Citra ada? Oke. Okay. Ra Dokter, Rani mungkin terakhir kalau <laughs> Ini jangan-jangan online aja yang lainnya pada jalan-jalan ya ke mall. Dokter Rani enggak ada? <laughs> Bukter ya, okay. Ambar, mungkin. Bukter Ambar lagi. Ada dokter. Ya, dok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Untuk check-up rutin dari kantor. Hmm. Um, untuk iramanya, uh, sinus dokter. Hmm. Kemudian, QRS-nya reguler dengan heart rate sekitar 80 90, dokter. Nah. Hey, hey, coba berapa ini? kotak nih? ini empat, lebih, nih, empat bentar. lebih. Jadi 60 50 60. No, 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 no. Tujuh. Bentar, bentar, bentar Dok. No, 65 ya, mungkin ya. Oke. Okay. empat kan 75. 300. Oh, iya, Dok. Ya, oke. Okay. Terus lanjut. PR intervalnya kayaknya ini memanjang ya dok normal PR intervalnya terus oh normal terus um, untuk IRS nya sempit kemudian ada titol ya dok atau hiperakut T di lead uh, 1, 2, 3 V2, V3, V4, V5, V6 Kemudian didapatkan uh, STD oh, Enggak jadi dok Oke jadi ada apa? Dok itu ada Maaf dok nanya Itu kayaknya ada pacemakernya ya dok Bukan ya dok Ada pacemaker? Enggak ya namanya Iya dok Oh, enggak jadi dok. <laughs> jadi uh, normal uh, sinus rhythm dengan kemungkinan iskemik anterolateral. Pasiennya datangnya keluhannya apa tadi? Dok maaf kurang mendengar keluhannya. Pasiennya keluhannya apa ya tadi? Check up doang kan? Iya. enggak ada keluhan. Nggak ada nggak keluhan. Doang. Jadi apa ini? Siapa yang bisa kasih sharing. Gimana? Coba saran cek elektrolit, Dokter. No, pasiennya nggak ada keluhan. Jadi ini early repolarization, ini yang saya bilang. Oh iya 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 iya, Dok. Iya, nah, dok, makasih, Dok. Oke. Okay. Jangan kamu obatin, ya. jangan kamu masukin ke ICU, ya. Oke? Okay? Terus ke troponin juga ya. Nah, ya. Oke. Okay? Jadi ya, ingat, semuanya itu kembali kepada klinis, klinis, klinis. klinis. Oke? Okay? Ya. kasih. Yo, lanjut. Nih, siapa Dokter Oshid lagi? Selanjutnya mungkin Dokter Fitri lagi, Dok. Yuk, silakan. Iya, Dok. Izin menjawab, Dok. Uh, dari iramanya masih sinus, Dok. Kemudian uh, aksesnya masih normal, kirisnya sempit. Uh, untuk heart rate-nya kisaran 100 kali per menit. Kemudian di ditemukan oh ini dok ada KRS lebar di uh, V56 dengan uh, assessment-nya depresi dok curiga ke LBBB. Oh, ada keluhan pusing. Jadi sinus dia ini first degree AV block karena PR intervalnya memanjang. Ya. Oh, iya. Dok. Ya kan? Ada uh, ya, Dok, kemanjangan uh, interval PR. bundle branch block pintar. oke. next. Rizki Al mungkin dokter dokter, dokter Rizki. Ada dokter Rizki. Dok, dokter Dedi lagi deh kalau gitu. Dokter Dedi silakan dok. Dari EKG untuk iramanya irama sinus untuk heart rate-nya kisaran sembilan 90 an puluhan dok. Kemudian untuk gelombang T-nya <coughs> ini terlihat ada p tol uh, Tolpi mm -hmm. Kemudian untuk per intervalnya normal. Kemudian untuk IRS-nya masih di bawah 0,12 dok. Terus untuk di segmen SP-nya normal dok dari elektrik. Kemudian untuk Gelombang T-nya, gelombang eh, T normal, curiga di gitu, sini adanya T eh, pulmonal loh. T pulmonal, oke, okay. apa lagi? Setuju nggak ya, neng? Jadi kesimpulannya dok, uh, irama sinus normal dengan curiga adanya uh, right atrial atrial enlargement dok. Yes, left okay, enlargement. Oke, okay, good. Oke, okay, next. Oke. Okay. Selanjutnya mungkin Dr. Heldy lagi dok. Silakan Dr. Heldy. Ya, selamat Sorry dok. Yuk. Silakan. Uh, yang pertama dok untuk uh, Iramanya ini dia sinus bradikardi dok. Eh, uh, okay, pinter, yuk. Uh, ini kayaknya tunggu dulu dok. Uh, ini kayaknya ada AV AV blok kayaknya dok AV block berapa deh uh, Kayaknya derajat tiga nih dok Tahunya Nggak ada hubungan uh, Kontraksi antara gelombang P Dan QRS dok, maksudnya nggak diikutin Gelombang P nggak diikutin sama kompleks QRS dok Is it right? benar. Oh, tunggu, tunggu. Wah, kita lihat ya, lihat ya. Ini kan gelombang P QRS. Jadi ini ramai sinus, tapi sinus apa? Sinus, sinus beradikardi Dok, karena ya. rate-nya kurang. Ya, kisaran 40, Dok. Ya, apa-apa. Karena ini kan kamu baru, enggak apa-apa. Nanti nanti kamu belajar lagi, oke? Okay? Oh, iya, Dok. apa-apa. Ya, apa -apa. oke. Okay. Ya, makasih, Dok. Makasih. Ya. lagi, siapa ini? Dokter Ideal. Dokter Ideal mungkin, Dok? Yuk, silakan. Halo, assalamualaikum, Dok. Dokter Ideal. Halo. Silakan, Dok. Iya, Dok, saya Ideal, Dok. Uh, dari gambaran EKG-nya atrial flutter, Dok. Ada satu terlihat uh, terlihat di EKG-nya. Mm -hmm. Ada pertama dari heart rate-nya dulu. Dari kompleks antar kompleks KRS satu dua tiga empat lima kotak heart rate sekitar 60 dok. Mm -hmm. Terus heart rate sekitar 60 kemudian ada kompleks uh, P, apa, PR interval gelombang P di lead saat uh, uh, tidak terlihat jelas dok PR-nya terus ya kemudian ada T inverted di lead 1 Di Inverted di blade 1. iya. Sebenarnya itu bukan T inverted, ST depresi sedikit. Oh, ST depresi ya. Untuk QRS-nya narrow. Oke, okay, sekarang kita lihat ya atrial flutter. Setuju, betul sekali. Oke, okay. terus kemudian lihat QRS kompleksnya. QRS kompleksnya berapa kotak kecil tuh? Kotak kecil satu, dua, tiga, empat, lima, dok. Hmm. Jadi nah. itu uh, lebih dari 0,12 ya. Berarti iya, dia iya. Intra, iya. intra intra uh, intra ventricular conduction, conduction delay. Oh iya. Uh, ST segmen tidak dibaca pada QRS lebar. Catat. Okay. Oh iya, Dok. Nah, kapan QRS lebar ST dibaca? ST segmen itu dibaca pada right bundle branch block dengan ST elevasi. Catat. Oh, iya right bundle branch block kalau dia ST elevasi dibaca, tapi kalau ST depresi tidak dibaca. Kalau left bundle branch block dia tidak dibaca semuanya, oke? Okay? Oh, iya ya, nanti uh, seperti menentukan presumably new LBB nanti pakai kriteria skarbosa nanti uh, pada pertemuan berikutnya. Ya, oke. Okay? Baik dokter. Oke, okay. yuk lanjut. Nih, dokter Rani silahkan dok. Rani ada? Terus siapa lagi? Dokter Irfa mungkin dok. Tiga empat. Ya dokter, assalamualaikum dokter. Wah, um, ya jadi iramanya sinus dokter sinus ritm dengan HR-nya kurang lebih 75 80 dokter. Kemudian hmm, normal aksis dokter. Lalu ada Ini pesat di Ada gambar apa? Coba di 1 satunya ada gambaran uh, rabbit 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 ya yeah. dokter Scooping Clancy ya jadi Ya. Yeah. jadi apa RBBB dokter yeah. curiga RBBB curiga RBBB ya, oke okay. ya yeah. jadi ini irama sinus dengan right bundle branch oke okay. uh, ya yeah. saya kira uh, uh, <laughs> Terima kasih udah soal itu udah mau ajar maghrib ya. Iya. Saya kira Dr. Rosid ada pertanyaannya. Ada ini ada yang mau ditanya? Iya uh, dok. Iya Terima kasih Dokter buat uh, ilmu yang sangat bermanfaat dok. Kebetulan ada yang bertanya Dokter dari Dokter Dedi dan Dokter Fitri seperti dok ini. Uh, izin bertanya kapan kita harus memerlukan merekam V7, V9, V3 dan V4R dan elektroda berapa yang kita gunakan untuk merekamnya serta posisi yang benar diletakkan di mana. Oke, jadi kalau misalnya apa V7, V8, V9 itu dia eh, dipakai pada kita kecurigaan eh, kecurigaan infak posterior satu, ya. Terus yang kedua, kapan curiga infak posterior? Yaitu pada infak inferior. Jadi infak inferior, apabila ST elevasi di 23 AVF, di cek V3R, V4R, dan V7, V8, V9. Nah, yang latihan, meletakkannya bagaimana adalah dia sejajar dengan V6, tapi ke arah belakang. Gitu, ya. Jadi V7, V8, V9 itu aksilaris posterior kemudian di uh, pertengahan antara garis apa uh, spinalis dan uh, aksilaris posterior itu yang V8-nya V9-nya di uh, spinalis uh, lateral Nah, kalau V3R V4R adalah meletakkannya pada V3R adalah mirror image dari V Uh, sorry, V3R itu adalah mirror image dari uh, atau posisi yang sama pada V1. V3R. Sedangkan V4R adalah uh, dia mirror image dari V3. Uh, sorry, sorry, sorry. Maaf, uh, saya ulangi lagi. Pada V3R itu mirror image dari V3. Jadi di mana V3? V3 adalah di pertengahan antara V2 dan V4. Sedangkan V4R adalah mirror image dari V4 yaitu di mana? Di garis mid clavicula kanan. Oke? Okay. Ya, itu, Dr. Osit. Ada lagi? Itu aja sih yang e, bertanya, Dokter. Ya, saya kira e, karena udah azan maghrib di waktu Indonesia Tengah ya, waktu Bontang. Jadi saya sudahi aja. Uh, saya merencanakan ada uh, 6 webinar lanjut uh, untuk uh, the next weeks. Jadi saya kira untuk kalau Dr. Oshid mau roba jamnya, enaknya pagi, atau bagaimana uh, feedbacknya, karena targetnya adalah semua, uh, dokter internship-nya ini harus dapat uh, pembekalan kardiologi. Itu aja ya, Dokter Rosyid. Saya kira baik-baik, baik, baik. baik Dokter. Terima kasih banyak, Dokter Adit, untuk okay. uh, ilmu yang bermanfaat, Dokter Adit. Dr. Adit. Uh, mungkin kita sudah hisabkan di sini. Alhamdulillah, uh, nanti sampai bertemu lagi di webinar selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, terima kasih.